tentang rumah tak kasat mata, mungkin sebagian besar dari Anda langsung berpikir jika rumah tersebut adalah rumah yang berhantu atau rumah yang memiliki unsur mistis, kan? Namun ternyata rumah tak kasat mata ini juga bisa mempunyai arti rumah yang tidak terlihat atau tersembunyi. Ini dikarenakan rumah tersebut dibangun dan berkamuflase dengan lingkungan sekitarnya. Hunian unik itu dibuat atas hasil kreativitas arsiteknya yang memang sengaja dibangun agar bisa berbeda dari hunian biasanya. Dan pemirsa, inilah hunian unik tak kasat mata versi on the spot. Berikutnya adalah hunian tak kasat mata yang terletak di Utah, Amerika Serikat. Jika dilihat sekilas, hunian tersebut tidak tampak karena berkamuflase dengan tebing yang menjulang tinggi. Namun jika diperhatikan dengan seksama, maka akan terlihat deretan seperti jendela di tebing tersebut. Rumah yang menempel dengan tebing ini dibangun pada tahun 1986 oleh pasangan suami istri. Mereka membangun rumah tersebut karena menginginkan sebuah hunian yang tenang dan nyaman. Pemirsa, jika melihat foto ini hanya nampak sebuah bukit rumput saja. Namun jika didekati, ternyata di dalam bukit rumput itu terdapat suatu hunian unik yang tak tampak jika dilihat dari kejauhan. Rumah yang terletak di Texas, Amerika Serikat ini memang dibangun di dalam sebuah bukit rumput. Hunian yang berada 2 meter di dalam tanah ini terlihat seperti membelah bukit rumput tersebut. Keren ya? Kebanyakan orang tentu akan membangun sebuah villa di tempat yang terjangkau dan dapat dilihat dari kejauhan, sehingga memudahkan bagi pemilik ataupun pengunjung villa tersebut. Namun villa Falls di Swiss ini dibangun di sebuah gua yang sudah tak digunakan. Alhasil, hunian ini tersembunyi dan tak bisa dilihat dari kejauhan. Usut punya usut, sang pemilik terpaksa membangun villa tersebut karena adanya pelarangan untuk membangun sebuah bangunan yang dapat merusak pemandangan sekitar. Namun siapa sangka, hunian ini menjadi salah satu hunian terunik karena tak kasat mata. Berikutnya adalah hunian yang berlokasi di hutan wilayah Lapland, Swedia. Jika dilihat sekilas, mungkin Anda tak dapat menemukan hunian yang dijadikan hotel itu. Pasalnya, bagian luar dari bangunan tersebut dilengkapi oleh cermin berlapis infrared. Alhasil, hotel ini tak kasat mata karena bangunannya menampilkan bayangan pohon-pohon yang berada di sekitarnya. Hampir sama dengan hunian yang berada di Swedia, rumah berikut ini pun tak kasat mata karena bagian luar bangunannya menggunakan lapisan cermin juga. Rumah yang berlokasi di California, Amerika Serikat ini menciptakan ilusi optik karena terlihat samar dengan pemandangan sekitarnya yang banyak akan pohon. Selanjutnya adalah rumah yang dibangun di pegunungan Preseli Wells. Rumah unik yang dibangun dari bahan alami seperti kayu dan dedaunan atau rumput itu tidak akan terlihat jelas jika dilihat dari kejauhan. Pasalnya rumah tersebut dibangun di area pegunungan yang juga hijau, sehingga terlihat menyatu dengan areal sekitarnya. Dikabarkan rumah ini menjadi salah satu hunian ramah lingkungan yang pernah dibuat. Berlokasi di sebuah kaki gunung, hunian yang disebut rumah Aloni ini menggunakan material lokal seperti batu dan kayu. Sehingga rumah yang satu ini tak akan terlihat dari kejauhan karena memiliki bangunan dan warna yang hampir mirip dengan pemandangan alam sekitarnya. Didesain oleh Deka Architecture, hunian ini berada di lokasi yang indah, yakni di Pulau Kriklades, Yunani. Thank you.
Yang terakhir adalah hunian tak kasat mata karena memiliki bentuk seperti sarang burung atau seperti pohon. Terletak di Swedia, eksterior bangunan rumah itu dibuat dengan kesan yang acak-acakan karena memakai material ranting-ranting kayu yang cukup banyak. Selain itu, rumah yang berdiri di atas beberapa batang pohon pinus sebagai pondasinya ini berada di tengah-tengah hutan pohon pinus. Hal itu semakin membuat rumah ini tampak tersembunyi. Dan pemirsa, itulah beberapa hunian tak kasat mata versi On The Spot. Pemirsa, tahukah Anda ada mutasi gen pada manusia yang menyebabkan pengidapnya bisa memiliki tulang yang tidak mungkin patah? Atau bagaimana jadinya jika tubuh seseorang menjadi sangat lentur seperti ini? Apa yang mereka alami? Temukan jawabannya sesaat lagi, tetap di On The Spot.